semuanya, balik lagi di RC Video. Kita ada di RC Motocross Garing Serpong bersama gue, Vincent dan juga Linka. Hari ini kita mau unboxing helm motif calon juara dunia MotoGP 2021. Siapa itu? Yang tentunya semoga juga Fabio Quartararo. Tentu dia helmnya kan pakai merek Scorpio. Nih helmnya merek Kalajengking. Yes, Scorpion. Ya boxnya begini aja. Simple. Ya, mau gimana lagi? Ya namanya juga box juga. Iya. Okay, mari kita unboxing. Mari. Ini. Bukan. Oh, bukan. Nah. Di dalam box gak banyak sih, cuma dapet pin lock anti embun, jadi ada sepaket. Nggak tahu ini apaan. Bisa nggak bercanda nggak? Bisa serius nggak? Aduh mules liatnya anjir. Set. Nah, ini dia masih dalam sarung helm. Nih. Ada tulisan Scorpion. Kalajengking. Betul. Kalajengking EXO. Mau dibuka? Ya iya dong. Gimana sih? Aduh. Emang tuh harus cewek ya yang buka-buka ya. Wow. Nah. Gede. Apanya yang gede? Penasaran? Oh, iya penasaran banget. Penasaran? Penasaran. Penasaran? Penasaran. Penasaran, penasaran, penasaran. Oke. Jaa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 a
Warnanya tuh tetap khasnya Fabio Quartararo. Betul. Oke, jadi ini adalah Scorpion EXO 520R. Motif Fabio Quartararo. Nomor 20. Nomor 20. Nih. Ini tuh kalau enggak salah motifnya motif dia pas yang sebelum 2020 bukan sih? Betul. Nah, jadi ini kalau kalian bisa lihat ini motif lebih mirip ke motif dia yang pertama. Betul. Dan emang finishingnya matte. Yes. Typical dia bagian atasnya ini kayak gambar muka setan ya. Diablo. El Diablo. El Diablo. Si setan merah. Terus juga apa ya? Dia di belakang seperti ini ada nama El Diablo. El Diablo khasnya Fabio Quartararo. Nomor 20. 20. Khasnya ya, ada tanduk. Ada tanduk-tanduk setan. Gue nggak tahu ya kenapa dia milih setan, tapi ya udahlah. Nggak tahu. Jadi ini helm menurut gue sih ganteng ya, mirip lah dengan Quartararo ya. Iya. Yes, ada feel Quartararo-nya. Oke, kita bahas ventilasi. Di depan kita ada satu dan di atas. Nah, ventilasinya hanya dua, cuman gue yakin adem. Terus juga di belakang ada exhaustnya. Oh, dari menarik helm ini, apa? Dia itu juga airfit bro. Jadi, airfit? Ya, jadi bisa pompa busa. Jadi di busanya ini kayak ada pompanya gitu. Jadi ketika kalian pengen lebih ketat lagi tuh, bisa kalian pompa di daerah sini. Tunjukin dong, nih kayak ada pompaan untuk busanya. Jadi untuk memperketat busanya lagi tuh kalian bisa. Jadi bisa kalian adjust lah mau kayak gimana juga gitu. Terus kalau di kempesnya ada suara yes. Oke, berhubung kita di dalam ada chin curtain. Ya. Terus juga, ini sih kalau urusan busanya Scorpion, gua sih bisa bilang ini emang empuk dan enak. Soft. Dia juga ada emergency pull. Amin. Dan dia strapnya masih micro lock. Dia juga double visor juga ya? Oh yes, betul. Dia double visor. Mekanismenya gampang di sini. Mantap. Mantap, cuy. Terus,
Helm ini bisa nggak sih dipasangin intercom? Bisa. Tapi dia slotnya ada dari Scorpion punya EXO. Apa nih? EXO-com. Jadi ya Bluetooth ready. Jadi emang udah ada slot intercomnya. Jadi kalian nggak usah khawatir ini intercom ready nggak? Intercom friendly nggak? Oh, ya tentu, jelas. Jadi merek lain bisa nggak? Bisa dong. Untuk merek lain bisa. Yang penting kan artinya ini dia udah intercom friendly. Jadi di busanya udah ada speaker pocket. Jadi aman pasang intercom. Betul. Eh, bukannya lu punya nih helm kembarannya, tapi kalau nggak salah lu beda tipe deh, sama beda motif. Oh iya. Dan motif terbaru. Iya, gua punya yang lebih mahal. Nah. Ini dia. Lu yang giliran murahan kasih ke gue loh. Yes. Nah, jadi ini kok ini tipenya yang EXO R1 Evo R, kok ini yang EXO 520R. Bedanya ya selain bentuk tapi ventilasinya yang penting sama. Nih, bentuknya sama. Tuh, visornya juga mirip. Motif Quartararo ada. Tuh. Terus kalau di belakang? Nah, ini stiker cuman stiker doang ya, bukan dari helmnya ini, gua pasang. Ini custom, ini gua custom. Gua iseng ini. Nah, kalau dia udah nih, ini kelebihannya. Helm ini udah ada El Diablo-nya, gimana yang termahalnya? Nggak ada, ini gua tambahin sendiri. Termahal. Emang bedanya berapa sih? Kalau ini harganya 4 jutaan aja. Ini 2 kali lipat. Jadi kalian yang penggemar Fabio Quartararo, kalian kalau misalnya nih ya, mau yang harga 4 jutaan yang sesuai budget kalian, pilihannya ini. Tuh. Yang Scorpion EXO 520R gitu. Jadi apa ya? Untuk fungsinya sama. Jadi di sini udah ada airfit. Sama. Gitu, airfit. Jadi airfit ini gunanya untuk memperketat fitting kalian. Kalian yang kalau nggak suka longgar, jadi bisa kalian pompa. Nah, nanti di sini juga ada kayak itu buat ngempesin gitu. Yes. Terus menurut gue motifnya bagusan yang ini, ya kan? Karena di sini karena di sini menurut gue tulisannya ada El Diablo. Di sini yes, ada betul, tulisan betul. Ada nomornya dia kan. Terus lebih lebih rame sih, tapi gue tetap suka sama yang ini karena dia ada sponsor sih. Tapi katanya bagusan yang itu, tapi lebih suka yang ini. Saya sana suka karena mahal. Jujur dong. Tapi kalau menurut gue buat harian enakan ini. Betul, karena juga gitu. Udah dua visor. Double visor. Yes. Double visor. Tapi kalau yang ini dia dua lebih visor. Sport. Yes, betul. Pakai dong. Oke. Okay. Yang itu. Yang mana? Yang ini? Yang mahal. Mahal dong, tutup. Ah, kami yang Quartararo. Oh gitu, ya. Yes. Yang ngeri orang lain. Nah. Yes. Yeah. Ini gini ya, kalau di mahalnya aja udah enak, menurut gua yang ini, yang di bawahnya aja, gua yakin pasti enak. Karena Scorpion terkenal dengan menurut gua busanya yang empuk banget, helmnya adem dan pasti ringan. Oke, bercerita dikit lah ya. Selama ini gua pakai Scorpion tuh selalu tipe yang ini, yang R1 FOR. Sebelumnya gua pakai yang motif pertama, yang masih matte, sekarang ada yang baru, gua pilih yang ini. paling menurut gue sih helmnya enteng banget. Visornya maupun yang dark smoke aja yang ini, itu dipakai malam hari masih enak, visionnya juga wide. Adem atau enggak, adem, ini ventilasi banyak. Paling menurut gue minusnya itu dia bukan helm yang paling kedap, dia masih ada wind noise-nya, cuman menurut gue itu tidak mengganggu. Dan menurut gue helm seri tertingginya di Scorpion ini masih enak buat dipakai harian gitu. Oke, kelihatannya. Gimana kalau yang ini? Apa? Gimana kalau yang ini? Ini kan juga harian juga. Iya, gue yakin enak. Terus? Apa? Iya, gimana? Gue belum pakai. Oke guys, kelihatannya video unboxing helm Scorpion 520R ini sampai sini aja. Dan juga dibandingin sama yang R1 FOR. Menurut kalian lebih kerenan yang mana nih? Yang versi murah, yang versi mahal, tulis aja di komen. Silakan berdebat di situ, berantem ya.
Oke deh. Thank you for watching. RC Moto Garage. Bring you safety.